Cari punya. Betul lah ni. Hui, banyak betul kereta kat sini. Wong. Ini dia jalan besar dari Parit Sulong ke Yongping. Batu 7.5 kat Batu Pahat ni. Kenapa kita kat sini? Sebab kita nak membalas dendam kepada kambing. Ha, kita nak cari satu bistro yang membaparkan semua menu dia berasaskan kambing. Ha, itu dia. Pak Lurah Bistro. Sedap ke kambing Pak Lurah? Terbaik, kata orang. Tapi kata saya macam mana? Let's go. Bersama dengan Cik Nur Hafzan kita. Orang kat sini panggil Izan lah. Betul. Yang kata mesti makan, mesti rasa kat sini. Mesti rasa kat sini nasi kambing panggang. Dia nasi kambing ni kita masak dengan air rebusan kambing 400 yang kita olah sendirilah resepi tu. Hari ni saya makan nasi kambing panggang. Yang pertama kali saya rasa, rasanya cukup sedap, enak. Okey, kita boleh makan mie rebus rusuk kambing. Dia punya rasa dia memang penuh. Mie rebus memang harga dia berbaloi-baloi, mesti cuba di luar sana. Biasa lempeng kita makan dengan yang manis kan? Yeah. Kali ini kita kena makan dengan kacang pul. Hari ini saya makan lempeng yang kacang pul. Rasa memang sedap, lain boleh lain. Apa kata kita minum kopi candu yang ada kat sini? Kopi candu eh? Ya, kopi candu. Kopi dia pun ada tiga jenis kopi yang kita gunakan. Asal-asal Arabica Robusta. Kita ada letak rempah sebut kayu manis. Siapa datang sekali, mesti kena lagi ya? Kena lagi, memang nak cari. Ya, cantik, menarik. Ini nampaknya the bomb. Kalau nak tahu yang istimewa kat sini, lempeng dengan kacang pul. Tak pernah saya rasalah kat Batu Pahat saja. Lempeng dengan kacang pul. Wah, pekat dan mesti cuba. Resepi kacang pul dia tersendiri sebab direningkan dengan rempah-rempah ratus dia. Tapi ini makan dengan lempeng lah. Bismillah. Dia ada tekstur sikit sebab dia ada oatmeal. Pandai. Yang ini memang menang. Keputusannya, #Syah. #Aku suka. Overload. Kambing dan kambing lagi. Ini yang paling istimewa di Pak Lurah Bistro iaitu nasi kambing panggang dia. Ini kita kena koyakkan dulu. Nampak tu. Dia dah panggangkan dengan sos dia yang tersendiri. Oh, best. Bismillahirrahmanirrahim. Garing kat luar, lembut kat dalam dengan perapan yang tersendiri. Lepas tu dia ada rasa barbecue bakar-bakar tu. Best. Nasi kambing panggang istimewa dengan penuh kasih sayang khas untuk pelanggan Pak Lurah Bistro. RM10 sahaja. Nasi minyak dia macam ada nasi ayam sikit. Tapi dia bukan ada ayam. Dia ada kambing. Sos dia menjadikan dia istimewa. Yang ini, kalau korang semua memang kental akan kepedasan. Dia akan meletup dalam mulut. Dia akan keluar dari hidung. Sos dia ni dengan daun kesum dia, dengan ketumbar dia. Dah lama dia dah masih arap-arap sikit sebab dia ada masam-masam. Sos barbecue. Untuk korang yang suka ke western tapi masih nak meletup sikit kan. Oh, wow. Gabungan daging dia dengan perapan dia dengan sos ini. Hai! Meletup. Bikin aku jatuh cinta dengan kambing semula. Alamak. Best. Ready? Steady? Selfie! Siapa lagi kecuali saya, Nazmi Ramai, yang dapat berselfie dengan mie rebus kambing rusuk. Rusuk kambing. Ui, excited sangat. Sebut pun tak betul. Mie rebus ni kan, memang macam-macam jenis mie rebus kat Malaysia ni. Jadi yang pertama sekali kita kena rasa kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bila masuk dalam mulut, bila kena kat lidah tu, mulut tak rasa pedas dia. Bila dah habis telan, baru ada pijar-pijar. Sikit-sikit je. Acara kedua adalah, nampak ni, rusuk kambingnya. Wow. Dia tak kedekut langsung. Kambingnya direnis selama 2 jam. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kekambingannya menyerlah. Kambing yang lembut. Bila bercampur dengan kuah mie rebus tu pula, ada sedap dia. Kawin dia tu terbaik. Gabungan mie rebus dengan rusuk kambing ini memang tak ada tandingan. Rasa dia kau dan menyelerakan. Tulang rusuk kita sendiri menggeletar. Untuk RM10, memang puas hati besar macam gini. Kalau tak kenyang, tak tahulah. Mari kita rasa mie dia pula.
Ha, kita pecahkan telur dia, campurkan semua sekali. Bau bersemangat. Oh, terang-terang saya cakap kalau nak jumpa mie rebus, pot mie rebus yang sedap kan, satu Malaysia ni. Hey, susah nak cari juga. Jadi bila dah jumpa tu, jangan lepaskan. Jadi orang di kawasan Batu Pahat, jangan lupa Jalan Besar Parit Sulong ke Yong Peng, Batu 7.5. Pak Lurah Bistro, I love you. Love.